Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Okey, sekarang kat luar ni cuaca memang tak cantik lah sealam sekarang ni. Mungkin cuaca macam ni penyebab pandemik boleh luasa ke? Okey, tapi kita bukan nak cerita pasal tu. Hari ni kita nak cerita pasal MPPT Pang Kusun ataupun AKA Victron. Cara-cara untuk setting user define yang betul untuk LFP battery ataupun live PO4 Pang Kusun . Okey, dekat belakang saya ni MPPT Pang Kusun dengan remote meter sekali. Okey, dan ini adalah version 4. Sedondon dengan Pang Kusun. Dia punya team saja . Okey, disebabkan saya ada pelbagai variasi solar panel, so saya kena split MPPT dalam inverter ni. Version 4 ni dah ada built-in MPPT, dan kiri ni Pomir MPPT dan MPPT Pang Kusun. Dia bekerja sebagai piggyback ataupun bahasa kampung orang panggil apa, tembak buntut, macam tu lah. Kalau anda menggunakan panel yang berlainan jenis, berlainan watt, tidak digalakkan mix satu string . Anda kena asing MPPT untuk charging dalam bank yang sama. Okey. Saya menggunakan Pomir sebagai sebelum ni sebagai piggyback. So dia punya performance not bad lah. Cuma power dia sangat raw. Dia tak synchronize dengan built-in MPPT dalam inverter ni. Saya punya inverter ni. Makna kalau dia bug, maknanya kalau dah float dia masih lagi bug lah, macam tu lah. So kita nak cari MPPT yang terbaik lah . So kita dah dapat daripada feedback, mereka mengatakan Pang Kusun lebih baik. Memang betul, dia punya tracking dia lebih laju, dia lebih halus, dia lebih stable, dan dia boleh synchronize dengan mana-mana MPPT yang parallel dengan dia. Sebab dia baca volt dengan impedance, dia baca sekali. Kalau Pomir dia baca volt saja, impedance dia tak baca. Okey, memang berbeza lah daripada segi harga dia, memang jauh lah. Dan prestasi dia pun memang jauh lah berbeza. Okey, cara setting dia, anda akan dapat buku manual ni. Dalam manual ni banyak cerita pasal Victron . Sebab kita ketahui Pang Kusun buat OEM untuk Victron. Pang Kusun dia keluarkan produk dia sendiri menggunakan teknologi Victron. Itu je sebenarnya. Dalam ni, kalau kita tengok dalam manual ni, dia bercerita pasal bateri Victron saja. So parameter ni kita tak boleh nak pakai sangat lah untuk default. Default semua ini. Dia ada switch, ada switch selector bawah ni, bawah MPPT ni, untuk bateri jenis bateri ni. Kita tak boleh pakai bateri ni. So kita kena guna user define. Macam mana kita nak set user define? First, alright, apabila anda membeli unit controller ni, dia tidak didatangkan dengan remote meter ataupun dongle wifi. So anda kena beli separate. Okay, macam ni . Macam ni, kita kena configure dulu sebelum guna. Terutama kalau anda menggunakan bateri LFP ataupun live PO4. Macam sekarang saya menggunakan 3 jenis bateri live PO4. Saya punya prismatic, saya guna pylon, ada 2 biji ni, pylon bateri, dan juga cylindric. Cylindric ni adalah DIY, saya buat seperti power wall. So total kat sini lebih kurang dekat 400 Ah jugalah. Okey. So sebenarnya semua jenis bateri LiPo4 dia boleh combine . Itu kelebihan LiPo4, dia boleh combine. Tapi dengan yang pentingnya BMS dia kena independent sendiri BMS. Okey, yang macam ni BMS ni untuk bateri ni. Yang ini kita guna BMS biasa je. Okey, berbalik kepada Pang Kusun. Salah satu cara kalau anda nak configure, kalau anda tak nak beli meter, bolehlah pinjam dengan kawan-kawan ke apa meter ni kan. Kalau tak ada terpaksa belilah. Okey, cara nak configure meter ni, mula-mula sekali kalau ikut pada manual anda kena tengok manual. Okey.
Dekat sini dia ada tulis ada banyak jenis bateri table dia. Ada 7 table. Belakang bawah ni ada rotary switch tau. Ada 7 rotary switch. Warna kuning ni nampak ya. So anda kena pilih mana satu anda nak pakai. So kat sini banyak bateri Victron. Bateri Victron, OPZV, macam-macam lah. So kita tak pakai bateri ni. So dalam bawah sekali nombor 7 adalah lithium ion phosphate. Okay, yang ini setting default lah. Default untuk pangkusun set ni, kita tak cun kalau pakai dia punya default ni. Sebab dia punya default dia ni, dia punya float dia, dia set 27, terlalu rendah. Kalau set 27 ni, nanti BMS open. So, mode batteryless tak jalan. Mungkin ini dia punya setting untuk macam standby use lah. Okay. So, cara dia kita set rotary switch ni kepada number 7 first. Okay, kalau dah set, baru kita akan masuk kepada mode meter. Okay. Baik, kamera ni tak sharp. Okay, so kita masuk pada program ya. Kita tekan setup lama sikit. Okay, first kali kita unlock dulu. Keylock ni on, kita off dulu. Alright. Dan langkah kedua, kita masuk battery. Battery voltage. Kita set auto eh. Sebab ini auto. 12, 24, 36, 48. Alright. Yang ketiga kita akan masuk kepada battery type. So kita set user defined. Sebab kita nak set bulk dengan float. So kita select. Dan kita masuk kepada 4. 4 adalah current. Current biar default dia 45 amp, ikut pada unit sama. Okay. Nombor 5 adalah bulk time limit. Okay, bulk time limit kita jangan usik eh. Biar default dia kosong-kosong, jangan usik. Dan nombor 6, absorption time. Okay, default dia tulis 6 jam eh, jangan usik. Dan yang ketujuh, absorption voltage. Okay, yang ini yang kita nak kena set. So default dia 56, so anda kena adjust 58.4 untuk LFP battery. Okay, bila dah select, kita save balik. Save. So kita akan set float. Float default dia 54. So 54 tak tune untuk LFP. Kita kena set 56 untuk menjalankan dia punya batteryless lah. Controller ni dia ada mode batteryless. Itu yang bagus dia. Batteryless. Okay, bila kita set 56. Okay, save eh. Kita save 56. BMS akan close. Bila BMS close, dia akan bypass terus power dari PV, dia akan bypass kepada load. Dia akan direct pergi ke inverter. So battery memang dia akan keep close lah waktu siang. So bila matahari sunset ataupun cloudy, baru BMS akan open, inverter akan makan bateri, pakai bateri. Ya, macam tu lah, kita nak sistem macam tu. Dia ada batteryless. Alright. Dan dah keluar dah menu. Okay. Dan yang lain-lain saya rasa tak perlu. Kita adjust absorption dengan float saja. Yang bawah-bawah ni temperature jangan usik. Jangan usik. Okay, itu saja. Yang ini monitor untuk current lah. Current ada sekarang ni 11 amp, volt 54.6, volt battery, watt panel 36. Okay, sekarang ni battery cuaca pun ada matahari sikit lah. Battery pun okay lah. 100% lah. itu sahaja. Okay, kalau anda kata anda tak ada meter ni, sekadar pinjam, macam saya pinjam Abul punya meter. Nanti saya akan disconnect. So saya nak monitor, saya menggunakan external KWH meter. Yang ni saya pasang untuk ini.
So 10 amp dia punya current. Ini voltage bateri. Ini energy yang dia dah harvest. Ini adalah watt semasa lah. Ini saya sambung output ni. Kena meter. Okay, di padanan dengan inverter terbaru version 4. Version 4 ni memang kita saja menggunakan team color yang sama ala-ala dengan pump susun ni. Nampak macam sedondon lah. Alright. Okay, yang ini ada internal MPPT. Internal MPPT ni 7.9 amp, 437 watt juga. Dan yang MPPT 3 ni kita menggunakan pomister. Pomister ni ada 10 amp. Okay, sekarang dah petang . Sekarang ni dah jam 16.49. Dah petang . Sekarang ni kita run battery less. Kita tak pakai bateri . BMS pun dah lock untuk kegunaan dalam rumah. Dalam rumah saya ni 100% menggunakan tenaga solar. Alright, rasanya cukup kot untuk penerangan setup pump susu ni. Mudah, memang mudah. Kita ada 3 jenis panel kat sana . Hujung sana hetero junction panel, hujung sana tu half cell panel, dan yang panjang depan ni panel lama, panel Q-cell poly. Ni panel lama, dah 10 tahun panel. So kita kena pakai 3 jenis MPPT. Okay, body dia besi . Bukan plastik . Okay, dan satu lagi yang bagusnya ni, pump susu ni, dia boleh override semua MPPT yang parallel dengan dia. Okay, dia jadi master lah. Okay, macam kita ketahui, kalau kita parallel dengan pomister ni, dia akan override, betul tak? Dia akan, voltage dia akan macam lompat-lompat. Kalau pakai pomister ni, dia akan lebih pada 60. So dia bersifat seperti anjing liar lah. Dan apabila kita parallel dengan pump susu ni, dia boleh control. Sekarang ni dia absorption mode . Dan MPPT AJS pun absorption mode juga. Ni boost, boost ni maksudnya absorption lah. Nampak ni. Dan pomister dia akan, dia akan override. Override maknanya dia, pomister dia akan shutdown. Macam tu lah. Dia untuk mengelakkan voltage melebihi apa yang kita set dekat pump susu ni. Contoh-contoh absorption kita set 58.4. Tidak ada MPPT yang baik ini boleh melebihi yang kita set dekat situ. Dia akan retard power yang mana-mana MPPT yang melangkau dia punya voltage yang kita set. Ini sangat bagus. Saya pun masih tak faham macam mana dia boleh control MPPT ni dan MPPT ni. Dia boleh jadi master lah. Itu yang bagusnya. Kalau dia float, yang ini pun akan float juga. Yang ini pun sama. Okay, dan sekarang kita nak try batteryless mode. Okay, batteryless mode akan berfungsi apabila bateri dah 100%. Lihat ya, bateri dah 100%. BMS dah cut. So, mode dia akan masuk pada absorption dan juga float. Sekarang dah mode absorption. Sama, mode absorption. So, macam mana kita nak try batteryless. Okay, sekarang ni load adalah 470 watt. Load AC . So, kita try batteryless. Kita off bateri. Ni ada 4 bank bateri. Saya off satu-satu. Okay, bateri dah off. Inverter still run. Nampak? Still run batteryless dari pump susun dan juga built-in MPPT dalam ni. Dah 226 watt. Sekarang pun dah petang. Pump susun 340 watt. Kita run batteryless. Bateri tak sambung. Still run. Alright. On balik bateri. Baik kan? Baik. Okey, begitulah cara mudah untuk setting pump susun . Tak susah setting dia. Yang penting anda kena ada remote meter ataupun wifi dongle. Dua jenis. Kalau tak ada, pinjam kawan-kawan punya. Macam itulah, sebab nak beli memang mahal harga dia. Nak pakai sekejap je. Ok,
Okey, nak mendapatkan MPPT ni ada dua cara. Satu, anda beli direct dulu dekat Alibaba. Alibaba, AliExpress saya tak sure ada ke tak. Alibaba. Ataupun kali kedua, cara kedua beli dekat kita punya buat masa ni pengimport dia kawan saya tu lah, Abul lah. Abul atau Bakir Patik boleh contact dia tanya available ke tak controller jenis ni, masih ada stock ke tak. Dia jual dalam harga 7.5 yang 45M ni. Bagi saya cukup lah 45M, boleh support 2.5 kW. Kita bukan nak banyak-banyak pun sebab kita panel kita dah banyak, ada banyak MPPT kat sini. Okey. Kalau beli direct rasanya harga lebih kurang je. Lebih kurang je harga. Daripada Alibaba dengan Abul jual pun lebih kurang je rasa. Okey, itu saja buat masa ni. Review saya tentang Pang Kusun. MPPT ni memang terbaik. Berbaloi-baloi pakai. Alright, thank you. Bye-bye.